Selamat sejahtera, saudara-saudari sekalian. Nama saya Shemor, juruacara untuk sesi temu bual VR untuk petang ini. Turut bersama kita dalam sesi ini, tetamu yang sangat berbakat, hebat dan pantas. Sedikit latar belakang tentang tetamu kita petang ini. Beliau merupakan seorang atlet dalam sukan larian menara dan kini merupakan pelari menara nombor satu di dunia. Namanya ialah Soh Wai Ching. Beliau kini berada di New York selepas digelar juara bagi pertandingan di One World Trade Center New York. Wai Ching berasal dari Selayang, Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau adalah anak bongsu bersama dengan dua abang dan satu kakak dalam keluarganya. Ayah beliau bekerja sebagai seorang pemandu teksi, manakala ibunya seorang suri rumah tangga. Wai Ching bermula kariernya sebagai seorang pelari jarak jauh 5 km, 10 km, turut merupakan seorang graduan sains sukan dari Universiti Malaya. Beliau telah pun mewakili Malaysia sebanyak 2 kali dalam sukan ASEAN University pada tahun 2016 di Singapura dan 2018 di Myanmar. Pada tahun 2017, beliau menemui kegemarannya dalam bidang sukan unik ini dan memulakan perjalanan dalam sukan dalam dunia sukan larian menara. Dengan hanya masa sebulan persiapan, beliau berjaya memenangi The Best Malaysian dan kedua keseluruhan dalam pertandingan KL Tower International Towerrun Challenge 2017. Tanpa mengalih kan masa, kita mengalu-alukan saudara Wai Ching untuk menyertai kita dalam sesi temu bual VR pertama di dunia dalam bahasa Malaysia. Selamat datang saudara Wai Ching. Terima kasih Shemo. Terima kasih semua. Anda ya, sehat? Sehat. Terima kasih. Sebelum kita mulakan temu duga, bolehkah saudara Wai Ching memberi penerangan apakah sukan larian menara? Terima kasih Shemo, terima kasih semua. Nama saya WaiChing. Saya ingin memperkenalkan sukan larian menara kepada semua. Sukan larian menara ni berasal daripada 1905, tahun 1905 di Paris Eiffel Tower, Menara Eiffel. So bangunan Eiffel Tower ni dia disiapkan pada tahun 1905 dan ada satu majalah sukan diorang ingin mengenalpasti atlet yang paling hebat di dunia. So oleh itu mereka hantar jemputan kepada setiap elite atlet daripada pelbagai sukan, pelbagai bidang. Sebagai contohnya, mereka hantar surat jemputan kepada atlet maraton, atlet mountain bike ataupun cycling, lagi atlet yang lari dekat gunung, semua tu mereka jemput semua untuk datang ke Menara Eiffel dan adakan satu pertandingan untuk cari siapa, untuk mengenal pasti dari mana sukan yang elite atlet daripada mana-mana sukan yang merupakan sukan kiranya atlet terhebat di dunia. So akhir sekali atlet berbasikal jarak jauh yang merupakan pemenang bagi pertandingan tersebut. So ia berasal 1905. Sukan larian menara ini juga diturut diadakan pada tahun 1978 di Empire State Building, Menara Empire State dekat New York. So Menara Empire State ni merupakan bangunan tertinggi pada masa itu dan dari 1978 sampai sekarang acara sukan larian menara di Empire State telah pun dijalankan setiap tahun. Cuma pada tahun 2020 disebabkan pandemik COVID, so event itu tidak dapat dijalankan. Tetapi event larian menara dekat
Empire State Building ni sudah dijalankan hampir tiap-tiap tahun. So bangun pertandingan dekat bangunan Empire State Building ni merupakan pertandingan yang paling bersejarah dalam sukan larian menara. So itulah sukan larian menara, dia punya sejarah. Saya sekarang ingin memberitahu semua, membuat pengenalan bahawa larian sukan menara ni dia memang satu sukan yang sangat menarik dan unik. Sukan ini dia kita semua orang tahu bahawa itu tangga kan, dia punya pintu kan kecil, dia tak ada banyak ruang untuk semua sekaligus lari. So untuk faktor keselamatan, sukan larian menara ni dia bagi cara kita lari masuk tangga tu, dia kiranya kita mula seorang demi seorang secara ada satu arrangement. So kiranya atlet pertama masuk dulu, lebih kurang 15 saat ataupun 30 saat ataupun seminit kemudian baru atlet kedua masuk ke tangga dan lari. Dan setiap atlet ni akan membawa satu bip nombor dengan timing chip dekat nombor itu. So pada mula dekat tangga ada satu timing mat kiranya yang start kita punya masa. Dan lagi satu dekat garisan penamat ada lagi satu timing mat. So walaupun kita bermula bukan atlet pertama untuk memulakan pertandingan, kita juga mempunyai peluang untuk menang pertandingan tersebut. So tak payah pergi, masa kita lari naik tangga tu, kita tak tahu kedudukan kita pada masa tersebut. Kita kena fight, kita kena buat yang terbaik, kena bagi semua sampai garisan penamat kita semua KO macam tu. So yang itulah kepuasannya. Baru kita kita compare, kita berbanding kita punya masa dengan atlet-atlet lain, baru kita tahu ranking di mana kita masa kita sampai garisan penamat. So itulah sukan larian menara secara simple dia punya pengenalan kepada semua. Saudara WaiChing, ini adalah informasi yang sangat penting untuk semua bakal-bakal penari pelari menara. Larian menara. Okey, soalan seterusnya. Dari berita-berita terkini berkaitan dengan WaiChing yang berada di Laman Sesawang, WaiChing digelar juara bagi pertandingan di New York pada Ahad lepas. Ceritakan pengalaman berkaitan pertandingan tersebut. Pada Ahad yang lalu, WaiChing telah pun menyertai pertandingan di One World Trade Center. Event event tu Tunnels to Towers Tower Climb New York City. So acara ini, pertandingan ini diadakan pada di bangunan One World Trade Center yang mempunyai 104 tingkat dengan 2,226 anak tangga. So WaiChing telah pun digelar juara pada pertandingan tersebut dengan catatan masa 12 minit 46 saat. Daripada pengalaman nak share dengan semua, event tersebut memang bermakna sebab bangunan di One World Trade Center ni dia memang kita honored all the kiranya pengorbanan daripada hero-hero pada insiden 9/11 ni, 9/11 ini. Mereka berkorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. So event ini dengan objektifnya untuk buat kiranya fundraising untuk kepada hero-hero punya family untuk mangsa-mangsa pada insiden tersebut. So acara ini memang kiranya manfaat kepada mereka dan kita bolehlah merasai pada masa itu apa cerita berlaku. Mereka pun ada mencerita kepada kita insiden tersebut. So memang bermakna kepada WaiChing. Walaupun WaiChing menang pertandingan tu, tapi event tersebut sangat bermakna. Dan lagi satu, bangunan One World Trade Center ni dia merupakan bangunan ikonik. Dia merupakan bangunan tertinggi di Amerika Syarikat. So WaiChing sangat bangga dapat menjadi juara dalam pertandingan tersebut.
Oh, terima kasih saudara WaiChing. Ini tentu satu pertandingan yang sangat ikonik dan sangat bermanfaat Bermakna. Untuk semua. Ya, bermakna untuk semua. Soalan seterusnya, apa impian WaiChing yang ingin capai dalam ingin mencapai dalam sukan larian menara? Bagi WaiChing, impian WaiChing dalam sukan larian menara ni adalah harap satu hari nanti sukan larian menara ni akan disertakan dalam sukan Olimpik. Kiranya sukan Olimpik merupakan sukan terbesar di dunia. WaiChing harap satu hari nanti WaiChing dapat mewakili Malaysia dalam sukan larian menara dan dapatkan emas pertama untuk Malaysia. Tapi WaiChing juga ingin nak kiranya mengadakan banyak sukan larian menara, pertandingan sukan larian menara di Malaysia. WaiChing nak promosikan sukan larian menara ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. So semua orang akan tahu betapa pentingnya kita menggunakan tangga sebagai satu exercise untuk kita membakar kalori, untuk kita punya healthy lifestyle semua. Kita perlulah sentiasa aktif. Jangan selalunya naik escalator, tapi tangga merupakan satu tools yang sangat baik untuk semua. Sukan larian menara ni juga WaiChing harap satu hari nanti Malaysia, negara Malaysia akan menjadi nombor satu di wakil. Kiranya ada national ranking, Malaysia, WaiChing harap Malaysia dapat menjadi nombor satu di dunia dalam ranking dunia, ranking negara. Dan WaiChing nak melahirkan satu kumpulan yang elite, yang kuat dalam larian menara, supaya bukan sahaja WaiChing seorang selalu pergi sana pergi sini, tapi ada satu kumpulan travel pergi sana sini dengan WaiChing dan dominate the sport. Kita perlu menjadi negara yang terhebat dalam sukan larian menara. Itu impian WaiChing untuk sukan larian menara. Kenapa kita ni perlu bagi percubaan untuk sukan larian menara? Apakah nasihat WaiChing kepada penonton-penonton? Bagi sukan larian menara ni, WaiChing selalunya selalu mempromosikan kepada semua rakan-rakan, semua kawan-kawan yang WaiChing selalu yang WaiChing berjumpa. Kenapa kita perlu mencuba sukan layar menara? Dia ada banyak faktor. Antara faktor pertama adalah faktor kesihatan. Sukan layar menara ni seperti WaiChing, apa yang WaiChing telah pun beritahu kepada semua, sukan layar menara ni boleh memberi manfaat yang banyak daripada segi boleh bakar banyak kalori berbanding dengan sukan jalan dekat jalan raya ataupun sukan larian. Sebab masa kita naik tangga tu, kita panjat tangga, kita akan lawan itu tarikan gravity. So kita boleh bakar lagi banyak kalori sebab kita bawa berat kita semua untuk naik tangga satu demi satu. Banyak itu kiranya muscle movement. Kita boleh gunakan banyak otot-otot, terutama kepada otot punggung kita, sebab selalunya kita duduk dekat office, kita tak banyak pakai otot-otot dekat punggung sebab otot-otot ni merupakan otot terbesar di badan kita. So ramai orang dia tak tahu macam mana nak kiranya engage itu otot. So masa naik tangga ni dia boleh activate, boleh aktif, mengaktifkan masa tersebut, dan kita boleh melahirkan tubuh badan yang kuat bagi kita punya kiranya lower body. So senang kita balance ourselves, kita tak mudah untuk jatuh macam tu. Lagi satu, kenapa kita perlu mencuba sukan larian menara? Sebab ia merupakan satu sukan bagi semua badan kita, sebab kita pun pakai tangan kita pada masa itu pemegang handrail, kita pakai itu pemegang tangan dekat tangga untuk tarik kita naik ke atas. So jadikan satu total body workout. Faktor kedua kenapa kita mencuba sukan larian menara adalah sukan larian menara ini dia kiranya kita panggil weatherproof.
tak kisah hujan ke, thunderstorm ke, salji ke, panas ke, ada tornado ke, tak kisah. Sebab dalam bangunan ni memang selamat untuk kita naik tangga dan ia memang 24/7 buka kepada semua. Tak payah bayar pergi gym. So tangga ni free dan dia selamat. Tak payah risau kalau ada kereta dekat belakang masa kita pergi jogging dekat jalan raya ke. So dia memang selamat dan kita boleh dengar lagu kegemaran kita ataupun dengar podcast masa kita naik tangga. So dia walaupun agak bosan sikit tapi dengan ada music ataupun podcast dia boleh, kita bolehlah buat banyak benda dalam satu masa. Lagi satu faktor ketiga, sukan ini memang sangat selamat berbanding sukan-sukan lain sebab dia tak ada kiranya 99% safe sebab kita melawan tarikan gravity, so kita tak ada impak yang besar masa kita landing tu. So berbanding dengan sukan larian di jalan raya, dia dekat tarot tu, masa kita landing tu, impact tu tinggi. Dia boleh capai 3 atau 4 kali ganda kita punya berat pada satu kaki masa kita land. So kalau naik tangga ni, kita kita tak akan tak ambil kaki langkah yang besar dan land kuat dekat tangga sebab yang itu pergerakan yang memang tak efisien dan tak ada makna untuk kita buat. So kita akan ambil langkah kita naik dua langkah ataupun satu langkah, kita tak akan ambil langkah tinggi. Kita akan ambil langkah just nice, ngam-ngam, kiranya boleh lah sentuh dan kita boleh boleh panjat. So yang movement ini bolehlah bantu kita build kita punya stability, kita punya balance dan otot kita dengan kita punya tulang nanti akan jadi lagi kuat berbanding sukan-sukan lain dan tak ada pun kiranya kurang pun boleh kurangkan insiden ataupun risiko dapat cedera. So sukan larian menara memang sangat manfaat kepada semua. Wah, ini adalah informasi yang sangat penting. Ramai orang yang salah faham larian menara ini akan mencederakan lutut. Ingin terima kasih pada WaiChing untuk menerangkan kepada semua penonton-penonton sini. Betul. Ini soalan yang terakhir. Apakah impian WaiChing sebagai seorang individu? Impian WaiChing sebagai seorang individu adalah harap boleh memberi inspirasi dan transformasi kepada semua pemuda-pemudi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. WaiChing ingin memberikan inspirasi ini melalui journey WaiChing as an athlete ini. Perjalanan WaiChing sebagai seorang athlete ini bukan senang. Tapi WaiChing dapat memanfaat daripada sukan ini, dapat belajar banyak benda sebab WaiChing dapat pergi ke banyak negara, dapat kenalkan banyak kawan-kawan di setiap negara. So WaiChing ingin memberitahu kepada semua berani untuk mengejar impian kita. Jangan disebabkan orang lain. Mereka cakap ia tak mungkin berjaya. So jangan disebabkan orang lain, tapi fokus kepada diri sendiri. Yang itu sebab WaiChing suka sangat larian menara ini. Sebab sukan larian menara ini merupakan sukan yang untuk kita buat yang terbaik dalam masa kita lari naik tangga ni. Kita tak payah kisah. Walaupun siapa depan kita, siapa belakang kita, kita tak payah ambil tahu pun. Kita cuma fokus kepada diri sendiri, kita buat yang terbaik dan kita tak akan menyesal pada akhirnya. Walaupun kita tidak berjaya, kita boleh datang lagi, kita mencuba lagi dan kita buat yang terbaik. So, WaiChing ingin memberitahu semua, berani mengejar impian, berani untuk membuat impian yang lagi besar supaya tak payah kita takut kepada impian. Kita berani kejar impian kita dan kita percaya kepada diri sendiri dan perlu bersyukur selalu sebab dan perlulah membantu tiap-tiap orang yang tengah menghadap
menghadapi ada masalah ke, kita perlulah membantu mereka walau apabila kita mampu. So WaiChing berjumpa banyak rakan-rakan Malaysian di tiap-tiap negara. WaiChing sangat gembira sebab dapat menyatupadukan semua orang dan mengenalkan semua wakil-wakil Malaysian dekat luar negara. Mereka memberi tunjuk ajar kepada WaiChing. So WaiChing dapat belajar banyak daripada mereka. So itulah WaiChing punya impian, adalah bagi tahu semua kita kena mengejar impian kita dan buat yang terbaik dalam apa jua bidang. Sebab tiap-tiap bidang mesti ada dia punya wakil-wakil elite. So WaiChing harap setiap pemuda-pemudi ni boleh dapat cari impian-impian mereka dan membuat yang terbaik dalam bidang mereka. Itu saja. Oh, ini nasihat yang sangat bermanfaat dan baik untuk semua penonton-penonton kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara WaiChing kerana sudi meluahkan masa untuk sesi temuduga VR yang pertama kali dalam bahasa Malaysia. Yeah. Saya harap saudara WaiChing dapat meneruskan kemenangan dalam bidang dunia larian menara dan mengharumkan nama Malaysia di seluruh dunia. Terima kasih banyak-banyak saudara WaiChing. WaiChing di sini ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua Agong dan Permaisuri serta Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri kerana mereka telah pun kiranya congratulate WaiChing dekat social media semalam. WaiChing sangat berbangga, sangat bangga dan juga sangat bertuah kerana bolehlah membawa nama Malaysia di luar negara dan memastikan Malaysia di nombor pertama, di tempat tertinggi di setiap pertandingan. Itulah kiranya kita punya tanggungjawab rakyat, tanggungjawab WaiChing sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan WaiChing ingin juga berterima kasih kepada rakan media yang WaiChing kenal, yang selalu menyokong WaiChing, selalu membuat berita tentang WaiChing, selalu kiranya share WaiChing punya success story dan juga WaiChing punya achievement, pencapaian. WaiChing juga ingin berterima kasih sekali kepada mak bapa WaiChing dan juga abang-abang dengan kakak WaiChing yang selalu memberi sokongan kepada WaiChing. Dan terima kasih semua, terima kasih semua peminat dan terima kasih Amaria dan juga terima kasih Shemo sebagai host dan co-host bagi sesi temu Rama ini. Terima kasih kepada juru videographer Pigeon nombor 12. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.